قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Ya, yang terakhir di sini Asy-Syaikh rahimahullahu taala menjelaskan termasuk dari faedah hadis ini adalah bahwa hendaknya bagi seorang muslim apabila dia berjumpa dengan seorang alim dimanfaatkan perjumpaannya itu untuk bertanya. Rasulullah alim atau bukan alim? Wah, tingkat tinggi nomor satu. Ilmu kita semua bersumber dari Al-Quran wassunnah dengan penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kemudian as-salafus saleh. Ah, ini perempuan yang pintar ini. Lihatin. Ini perempuan yang pintar, perempuan yang cerdas. Langsung bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasul, ini anak kecil, kalau haji, sah apa enggak hajinya?" Pintar gak nih perempuan? Pintar. Dimanfaatin, alhamdulillah mumpung ada Rasulullah. Aku mau bertanya kepada Rasulullah. Ah, seperti itulah kata Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin, bagi seorang muslim, bagi seorang muslimah, ia manfaatkan apabila ia menjumpai seorang alim dengan bertanya. Jangan dijejelin makanan terus. Si alim ini dia ingin memuliakan gitu, dia ingin memuliakan seorang alim. Dijamu, dikasih makanan, minuman, amplop. Sementara dia gak pernah mengambil ilmunya. Saya punya guru di Yaman, Syekh Muhammad Ba'uwan hafizahullah ta'ala. Beliau bertanya, beliau berkata bahwa ikramul alimi su'al. Memuliakan seorang alim adalah dengan bertanya kepadanya. Cuman bukan pertanyaan yang menyerang ya. Bertanya ingin mendapatkan faedah seperti si perempuan ini. Perempuan ini bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasul, apakah bagi anak kecil ini jikalau dia haji, apakah hajinya itu sah?" Kata Rasulullah, "Sah."